Teman, pada kesempatan ini kita kembali bertemu lagi di game review Beranda 1001. Bagi para pemirsa yang kebetulan belum subscribe, dukung channel ini dengan subscribe agar channel ini semakin berkembang ya teman-teman. Langsung kita mulai saja. Level pertama ini adalah game yang jadul, sudah dari zaman dulu-dulu, waktu mungkin belasan atau 20 tahun yang lalu guys. Sekarang kita mainkan. Game ini bisa dimainkan secara offline ya guys. Caranya mudah sekali. Yang kuning tembakan ke kuning, yang biru tembak ke biru, yang merah tembak ke merah. Oke guys, kita kudu mikir dulu guys. Ah, kelamaan mikir nanti kita mati pula guys. Oke, tembak-tembakin aja guys. Warna merah ya ke sini. Gimana cara mengubah itunya ya? Oke, gini guys. Jadi kalau ingin mengubah sesuatu, apa bolanya itu pencet ke kodoknya guys. Nah, dia warnanya bisa berubah guys. Oke. Level pertama sudah kita lewati guys. Dan kita dapat bintang 3. Kita lanjutkan dengan level berikutnya. Terlihat masih cukup mudah ya guys. Kita lanjutkan guys. Kita lihat kita perlunya warna apa guys. Warna ungu aja guys. Sini guys. Ah guys, mantap guys. Ini bola liar guys, artinya bebas guys. Oke guys, kita ambil warna kuning guys. Tembak sini guys. Oke guys, ini bom guys. Tunggu dia dekat dulu baru kita tembak guys. Oke guys, warna apa lagi yang kita butuh? Warna kuning guys. Oke guys, warna apa lagi guys? Kita lihat-lihat sebentar ya guys, situasi ya guys. Oke, warna ungu aja guys. Warna apa lagi guys? Warna hijau guys. Oke guys. Waduh, warna apa guys? Warna hijau guys. Warna kuning aja guys. Oke guys. Oh, what? Dia nggak nabrak tadi. Oke guys, kita berhasil melewati level kedua guys. Beginilah cara mainnya game ini guys. Nanti game ini akan admin simpan di belakang video ini. Oh my god, harus cepat guys. Gua bingung guys. Ah, hampir aja kita mati guys. Kenapa dia cepat banget? Tahu-tahu udah di situ aja guys. Ini kalau kuning semua yang muncul, jadi kita pencet kodoknya pun percuma guys. Dia nggak bakalan berubah, rubah sana, rubah sini, bolak-balik kuning aja terus guys. Oke, tembakin ke sini aja guys. Kok cuma dapat bintang doang guys? Buat apa tuh bintang guys? Bom guys, tembak sini guys. Oke, hancur semua guys. Harapan dari ini kemenangan makin bertambah guys. Oke guys, kita menang level ketiga guys. Lanjut lagi guys. Waduh, tahu-tahu udah deket sini aja guys. Ah, udah jangan mikir-mikir dulu guys. Kelamaan mikir bisa KO kita guys. Tembak aja dulu guys. Oke guys. Wah, keren banget guys. Lah, kirain udah habis. Kita bilang itu keren, ternyata belum keren guys. Tembak sini guys. Tembak sini guys. Sini guys. Sini guys. Sini guys. Oke, ini guys. Oke guys, kita sudah melewati level keempat guys. Jadi admin akan tetap tunjukkan lagi beberapa level guys, agar para pemirsa bisa menangkap konsepnya. Konsepnya itu, kalau misalnya merah dijepit oleh hijau, jadi kita memilih menembak yang merah. Seperti ini kuning dijepit oleh hijau, kita tembak yang kuning guys. Nah, jadi dia terjadi, apa sih namanya, jumbo blast. Ledakan jumbo guys. Atau apalah itu namanya guys. Pokoknya ledakannya itu double gitu loh. Sekarang ini hijau semua guys, jadi apa boleh buat guys. Kita nunggu yang hijau datang guys. Ah, sungguh terlalu ini guys. Kenapa dia hijau melulu dari tadi guys? Hai. Oke, ini bisa kita ganti kuning guys.
Oke guys, ini bisa diganti kuning, hijau melulu guys. Ini bisa diganti merah guys. Oke guys, merah lagi guys, kuning. Kenapa itu bola itu nggak langsung pecah guys? Oke, kita sudah menuju ke level 6 guys. Level 5 telah kita lewatin. Jadi konsepnya guys, kita menembak bola yang kejepit guys. Ini apa ini guys? Oh gitu. Oke guys. Kirain udah menang aja, rupanya belum guys. Ini bola kejepitnya kita tembak guys. Mana lagi bola kejepit? Ini bola kejepit guys. Nah gitu guys. Siap itu belum ada ya. Oh ada ini guys, bola kejepit guys. Sip guys, ini petir hajar aja guys. Oke guys, ini bola kejepit tembak guys. Gitu guys. Ini guys, mana yang kejepit guys? Nggak ada guys. Kalau lagi nggak ada ya sudahlah guys ya, tembak-tembak aja guys. Wah ini cukup nyebelin guys. Ini kejepit guys. Oke guys. Aduh, mana yang kejepit guys? Udah tembak aja guys. Oke guys, lanjut guys. Cari yang kejepit dulu ya guys. Oh, nggak ada guys. Oh, ini guys. Yang kejepitnya di mana lagi guys? Nggak ada guys, udahlah guys. Ini kejepit guys. Oke guys. Ini hajar aja bom guys. Ini yang kejepit tembak guys. Oke guys. Mana lagi yang kejepit? Belum ada guys. Tembak-tembak aja guys kalau belum ada guys. Warna biru lagi. Oke. Aduh nggak kena guys. Jadi target kita adalah bola yang kejepit guys. Kejepit sama warna lain gitu guys. Itu konsepnya guys. Dari tadi admin cari kata-kata yang tepat untuk menjelaskannya. Mungkin bola kejepit oke lah guys. Udah cukup. Cukup apa ya namanya. Cukup dipahami lah. Ini mau nembak kemana? Lama amat baru muncul dia guys. Tembak aja guys. Meledak dia guys. Oke guys. Masih ada guys. Hai. Dia keluar biru-biru semua. Kita punya yang warna lain guys. Lah. Itu buat apa guys? Ditembak aja gitu. Ayo guys, guys. Oke guys, lanjut guys. Kita sudah melewati level 7 guys. Kita akan mencari sasaran bola kejepit lagi guys. Sebelum ada sasaran itu, tembak-tembak aja dulu guys. Keburu mati kita guys. Bisa berabe guys. Ini guys, bola kejepit guys. Kasih bom guys. Ledakin aja guys. Ini guys, aduh salah tembak guys. Gak apa-apa lah guys. Bola kejepit guys. Ini guys, sikat guys. Sikat guys. Sikat aja guys. Sikat lagi guys. Kita bom dia guys, ntar lagi guys, sampai ke sana dulu guys. Bom guys, selesai guys. Oke guys, kita melewati level 8, kita lanjutkan level ke-9 ya guys. Wah, warna kuning ya, yang kejepit yang ini guys. Oke, sikat guys. Wih, mantep banget guys. Warna kuning, wah kagak kejepit ya. Oh, kejepit juga ternyata. Bom, hajar aja guys. Gitu guys. Bola kejepit kita hajar guys. Ini bola kecetit. Hajar guys. Bola kejepit lagi guys. Bola kejepit lagi guys. Gak ada yang kejepit. Oh kejepit juga guys. Oke guys. Pokoknya incarannya adalah bola kejepit guys. Oke guys. Habis guys. Selesai guys.
Kita sudah melewati level ke-9 guys. So far so good guys. Sejauh ini masih cukup baik ya guys. Oke, kita lanjutkan lagi ini guys. Sambil cari-cari bola yang kejepit ya guys. Ah, gitu guys. Oh my god, ini guys. Ini lagi guys. Waduh, dari tadi kagak ada yang kejepit guys. Ini lagi. Ini. Ay, kayak gimana ini guys. Oh, ada kejepit. Barusan kita tembak ya guys. Oke, tembak aja lah guys. Kadang-kadang kelamaan mikir berbahaya juga guys. Tembak aja lah dulu guys. Tahu-tahu udah maju lagi dia guys. Wah, kita mendapatkan banyak porsi yang kejepit guys. Oke guys. Guys, ini level terakhir kita mainkan guys. Tidak ingin rekamannya terlalu panjang. Jadi gamenya kita letakkan di ujung video ini guys. Semoga bermanfaat. Beginilah cara mainnya guys. Terima kasih guys.